Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miss Wiwi di pelajaran PKN. Media pembelajaran hari ini yaitu menggunakan dua kertas tiru dan dua kertas HVS. Dan pastinya tidak lupa disertai dengan lem untuk menempel kertas tiru dengan kertas HVS-nya. Kertas tiru dan kertas HVS dibagi menjadi dua, kemudian ditempelkan antara kertas tiru dan kertas HVS. Pertemuan sebelumnya, siswa diminta untuk membuat 10 soal dan dituliskan di kartu soal di mana dibagi menjadi dua, 5 soal, 5 soal. Tak lupa jawabannya di kartu soal dengan warna yang berbeda, ditulis tanpa nomor dan acak. Nah, di pertemuan selanjutnya, saatnya kita bermain sambil belajar. Kartu-kartu soal yang udah dibuat masing-masing kelompok, di mana satu kelompok itu kan punya dua kartu soal. Jadi totalnya ada 10 karena 5 kelompok, maka ditempel di tempat-tempat atau pos-pos yang sudah ditunjuk. Jadi totalnya ada 10 pos. Untuk menambah keseruan lagi, siswa-siswi perwakilan kelompoknya harus menggunakan helm dan juga sarung untuk menuju pos-pos yang akan mereka kerjakan. Masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan yang ada di pos-pos dari kartu soal tersebut, sebanyak 2 soal. Nah, ketika sudah selesai, maka dia harus balik ganti orang sebagai perwakilan kelompoknya untuk mendatangi pos selanjutnya, di mana ada 10 pos yang harus mereka selesaikan. Setelah kegiatan ini selesai, maka akan dikoreksi secara bersama untuk melihat hasil yang mereka dapatkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa mampu bekerja sama dengan teman sejawatnya ataupun di lingkungannya, serta meningkatkan kepercayaan diri terhadap jawaban yang ia kemukakan atau yang ia pilih, kemudian mampu memecahkan masalah dan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan.